Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman Jejak Provinsi? Sekarang kita sedang berada di Palembang loh. Pasti kalau mendengar nama kota ini, teman-teman Jejak Provinsi langsung terbayang dengan makanan khasnya. Makanan khas yang terbuat dari ikan, yaitu pempek. Tapi sebelum kita menceritakan makanan khas dari kota ini, kita perlu tahu dulu singkat cerita dan asal-usulnya. Palembang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang berasal dari bahasa Melayu yang berarti tempat yang basah atau berair. Palembang berdiri pada tanggal 16 Juni 682. Kota Palembang memiliki sektor perekonomian